capek ya ternyata jadi orang populer di sekolah. Kamu ngeroyokin gitu. Udah ngerasa populer? Bayangkan Bu, nyaris setiap hari datang ke sekolah terlambat. Gila kali lu ya, telat mau jadi siswa. Bibirnya biasa aja dong. Nilainya jeblok semua. Saya kasih tahu, saya nasihatin dia. Dia malah mukul saya, Bu. Pakai tangan kiri lagi. Nggak sopan namanya, Bu. Maafin Iman, Bu. Gak bisa bikin Ibu bangga. Tega banget kamu ninggalin Ibu sendirian, Man. Kaget ya lihat Bapak siang-siang. Giliran takut setan aja baru sholat. Udah bener belum tadi niatnya? Sholat maghrib apa isya nih? Kalau ditanya tuh jangan diem aja. Setan! Man, stop. Aku gak punya motivasi hidup. Makin ngerasa hampa semuanya. Itu Bapak kamu? Keren banget sih. Makasih. Menyesal gak punya bapak seperti ini. Yang cuma jadi beban dan nyusahin kamu. Iman bisa ngelupain kesedihan kehilangan bapak. Jangan pernah mau ditindas sama orang-orang yang merasa dirinya kuat. Ada harga diri yang harus dibela. Kamu gak mau ikutan, Man. Kamu bisa main gitar loh di panggung sambil nyanyi. Ini waktunya kamu bangkit, Man. Bapak tidak pernah menyalahkanmu dan kamu juga tidak seharusnya menyalahkan diri kamu sendiri. Keren kan? Suka kamu? Kalau suka kejar, Man. Ibu mau bunuh diri loh, Pak. Pak, masa dideketin sih?